Okay, mate, so bermula vlog kita hari ni 7.24 minit maghrib baru balik daripada Temenduh. Ambil dah data tapi tak buat vlog, lupa. Balik daripada rumah hijau ni, on the way nampak acai buka, tak ada benda lah. Benda main buah lalang Kita beli minyak hitam sekejap. Let's go. Tak boleh pakai kereta wheelie, takut minyak hitam tak naik kat head lain. Sekejap beli minyak hitam untuk Wira. Kau ni kenapa kau tanya-tanya? Sedangkan kau dah tahu jawapan dia. Tak payahlah, tak payah. Berapa tahu? Malas nak kira pasal tahu. So video dia hari ni, kita dah ada kat bengkel, kita punya radiator dah siap welding. Sekarang ni kita nak buat tapak menggunakan besi lebihan je. So kita buat tapak alloy. Kenapa nak pakai tapak alloy lagi? Kenapa tak? Okey, jap. Bahaya ni. Sekarang ni kita nak lekatkan tapak dekat situ, kita kena welding pakai material alloy juga. Kemudian kita tebuk lubang, baru kita buat material besi. Supaya senang kita nak potong welding, sambung, adjust apa semua. Okay? Tu boleh buat belajar, jom. Sambung. Jangan. Belum lagi. Jom kita gabung dulu. Ada mesin welding TIG. Kenapa pergi kat orang juga, bang? Mesin tu baru beli, tak sampai sebulan lagi, bang. Main pun baru 2 kali. Ni orang yang dah biasa. Dia teh. Yang ni kita orang teh ni. Sabar dulu. Kalau kita orang buat, yang ni memang abu buat. Yang ni kita orang buat, nampak? Dia tarik palat tu. Ini plate tebal ni, bang. Kalau plate besar ni, nipis macam ni. Tak ada benda lah. Beli satu lagi tangki air. Tangki air ni harga 1,000. Kalau dia 200, aku pejam mata. So, jom. Kita pergi abu sekejap. Kita nak buat welding ni. Kita nak welding telinga. Ni. Lepas tu, baru kita buat untuk besi. Senang kita nak buat apa-apa lepas ni, kan? So let's go, bismillahirrahmanirrahim. Let's go to jam 15. Okay, mate, so sekarang kita berada di bengkel abu. Simple. Antas sini tak ada benda kepala. Jangan takut bocor. Sebab abu memang benda. Nampak cahaya. Sekejap, aku zoom. So kita buat angle tepi pula. Yang tadi dah siap, kita buat angle tepi tu pula untuk cover bahagian bawah. Dah siap dengan macam tu, Mat. Jahat. Okay, baik, so kita punya radiator settle. Kiri kanan telinga tu nanti kita akan custom lah. Okay, jalan. Ni aircon punya condenser. Depan tu water to air punya barang. So kita orang tengah cuba lah nak letakkan dia dalam satu gang lah. Kan? Kena ada spacer sikit. So ni telinga yang kita buat tu dah nampak. Kita dah nampak kelemahan dia lembik. So nampak gayanya kita akan buat dia tegasegi macam ni. Welding pula kat sini. Baru dia boleh support kaki bawah. Bawa kuat. Okay, so kat sini aku nak terangkan dulu. Ini adalah radiator engine. Ini adalah condenser aircon. Kemudian yang ini adalah water to air punya coolant. Ni ha punya coolant. Dalam ni ada lalu angin. Dalam ni ada lalu air. Air ni panas, dia akan sejukkan oleh ni. So kereta aku tak menggunakan intercooler
peti ais freezer apa semua aku tak nak. So kalau boleh yang ni pun aku nak sorok tapi tak boleh. Kena letak atas, letak atas tak boleh juga. Dia nipis kan benda ni. Dekat atas bumper dia nipis. Kita ada satu lagi masalah tu. Masalah kita mokal. Mokal kita ni. Ha tu mokal sistem. Tak tahu nak letak kat mana. Sabar dulu. So ni kita buat sebaris je sebab nanti kita nak letak kipas. Kalau kita pakai tebu besar, keluarkan tangki air dia sangkut kipas tu. So kalau kau tengok orang-orang lain buat enjin B, tebu besar macam ni dia akan pakai tangki air panjang ni je. Tangki air pendek. Pendek lepas tu tebal. So kalau macam aku ni, aku simpan dalam frame, boleh letak dua kipas. Tapi kat sini pun kipas dah was-was lah tu. Depan memang tak ada kipas lah cerita dia. Kan? Lepas tu nampak gayanya benda ni kita kena alih kat dalam juga. Ha ni, tabung aircon ni kena alih kat dalam. Lepas tu, lepas tu kita punya mokal tak tahu nak duduk kat mana. Kat depan dah penuh tak mat? Mokal coolant. Ayah, ini macam pun boleh kat ai. Sama video next, kita tengok video tadi select jap. Kita orang nak, nak fitting-fitting, nak sorting-sorting, nak ukur-ukur, nak timbang-timbang. Bye. Bang! Awal balik bang! Ha? Awal balik! Ha? Friday ni! Lepau! Tadi elok lepak! Ada kod tadi mi? Panggilan mak. Panggilan mak. Okey okey okey. Jumpa lagi, jumpa lagi. Malam-malam dress chef. Selamat malam. Kita orang good night peluk mata peluk ya. Nampak oh. Nampak ada masalah kat sini. Kita order tangki air besar sangat. Jadinya dia complicated. Tangki air besar sangat. Mula-mula kecil-kecil sangat. Order besar. Besar-besar sangat pula dah. So, ada satu lagi masalah. Masalah kita orang mokal tu. Mokal tu macam sangkut. Kita nak sorok kat tepi sana tu macam ada masalah sikit lah. Macam sangkut lah apalah. Kalau letak kat sini memang lah nampak luas. Sebab ini kita dah potong lah. Mokal tu macam macam mana? Macam tu lah. Tengah ada pertimbangan. Jangan. Jangan. Bukan. Bukan. Kalau kita pakai mokal 10 raw kita boleh letak atas ni je. Dua tu. Tapi entah siapa yang siapa. Kau tak tahu. Yang ni boleh potong, nak potong mampu ni. Tak pakai dah mampu ni nanti. Ini buat untuk fitting. Okay Mike, dah sambung lagi. Tak raya lah Mike, tak ada video test lab malam ni. Banyak, kita orang banyak mikir. Yang ni kalau kita buat video test lab, dia dapat kantor. Buat kerja sikit termenung. Buat sikit kerja termenung. Lagi-lagi hijau. Hijau lagi banyak termenung. Kita jumpa lagi lah Mike. Okay bye. Dia potong besi, bongok. Kau tengok besi tu tebal mana? Aku nak lau dah dia ni. Leo tu menatang ni. So apa yang hijau potong tadi ni ha? Asal dia macam tu. Dia potong buat C. Macam dia punya dah. So dia potong jadikan macam ni. Kenapa buat macam ni? Sebab kita orang nak buat ni. Kan kita orang dah hantar welding tadi, dah tebuk lubang. Lepas tu kat bawah ni kan kita buat lurus. Lepas tu kita buat bend supaya dia ada pressure ke bawah. Yang ni untuk hanging supaya dia tak terbalik. Kemudian kita letak dekat sini, welding dekat chassis. Lepas tu ada free play tu kita letak getah. Okay, so ada damper lah. Kat bawah pun kita buat damper je. Bawah kita pakai yang ni. Kita letak macam ni, welding, damper. Kita pakai bush ni. Siap. Nampak ada damper. Dia tekan pada getah. Okay, nak siap lah ni. Kalau buat kerja dengan hijau, dia banyak terpenuh. Sebab dia isap suria. Ya. Kalau macam aku, isap nano stick. 2 pang siap. Dia tunggu habis suria, siap, baru dia siap. Siap dan duduk di situ. Sambung lagi. Okay, ni tapak yang kita buat lah. So, kita tak nak dia hanging. Dia berayun. Untuk matikan bahagian atas, kita buat yang macam tadi. Untuk pressure belah bawah, kita buat yang aku tunjuk tadi, damper. Simple. Ni radiator. Kenapa kita tutup benda ni? Kita takut buat kerja terpelanting. Kena core tu kan, bocor pula core tu, okay? Sambung lagi. Bahagian-bahagian lain ni, ini lagi serabut. Bye. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. So,
Set up kita dah siap. Kita just buat macam ni je. Ya ke pukul 5? Pukul 5? 4:59. Oh, nak tunjuk enjin B. Oh, dah. Bapak belagak ni. Tak apa. Aku dah belanja video semalam kan. Video yang aku tunjuk isik kat ujung-ujung video. Video slow-mo kan. Aku saja je belanja dalam tu. Aku malas nak publish lagi. Malas lagi padang wallpaper dia tu. Ha, nanti komen aku je penuh kan minta wallpaper. Malas lah. Aku buat Q&A pun dah minta dah. Lemah. Okay, so kalau tengok, janganlah pasang bawah lagi. Aku nak tunjuk dia free play. Okay, ha, nampak? Lagi sekali lah. Takkan sekali je. Banyak kali. Ha, maksudnya bawah tak kena. Bawah ada lubang. Atas pun tak kena. Kenapa nak buat macam tu? Kita nak buat macam ni supaya benda ni tak bergeser dengan mana-mana besi lah. Kalau dia bergeser bang, kena 200 kali bergeser. Gerak 10 kilo, 200 kali bergeser, bocor tangki air. Tangki air ni harga 1,000 lebih. Jangan main gila. Alah, okay. Tu kata beli 1,100 1,150. Beli tangki air 1,150. Upah welding 500. Ha, kan dah jadi 1,600 tu. 1,650. Ha, dia umpama dia macam tu lah. Contoh dia. Ni contoh. Okay. So, tangki air dah settle. Lepas ni, balik. Tak payah sambung lah benda lain tu. Biar dulu. Okay. So, daripada tapak ni, insyaAllah kita akan gabungkan dengan stand-stand lain tu. Ni ha, condenser, water air, apa semualah. Kita akan kongsikan semua kat sini. Free play cantik. Mantap, Z. Senang buat duit. Ah ni aku. Aku nak senang buat duit. Owner dah boleh collect. So siapa-siapa yang tengok video ni Mat, kalau rasa-rasa berkenan ke hati nak buat-buat barang-barang motor ke, boleh contact nombor yang ada dekat description ni. Direct contact Pete. Ha, boleh contact selalu untuk kita punya deal atas talian. Ha. Kita buat kerja tak adalah perfect mana, cuma kita ada sibuk baru. Senang. Ini semua hasil tangan dia lah. Aku memang tak dapatkan result macam ni. So, malah cakap banyak lagi. Nombor telefon dekat description macam biasa. Boleh contact. Jangan lupa like, follow dan subscribe Mat. Bergerak lo. Yang penting ada rezeki tetap di hati. Ciao. Cantik ya? Oh, ni boleh belah share mana ni? Ya? Boleh ya. Tu buang color ni. Aku nak buang color. Ha. Kau tak rezeki eh? Kau pergi tengok oven. Dalam oven tu. Okey tak? Duit dia. Tak nampak lah Mat. Oh, jadi jahat. Yang tu kena tembok pada atas ni. Tangan ke atas macam tu. Mantap. Macam orang cacik. Mantap ni. Oh, boleh ambil jok apa ni? Jok ni. Haa, nampak. Pasir flow pasir kita dah cantik. Okay? So, apa yang aku nak dah terjadi lah ini. Selepas aku modify nozzle. Tengok sekejap lagi aku tunjuk macam mana. Aku tak nak buat video aku buat kerja tu. Sebab aku takut tak jadi. Sekarang ni kita dah cuba. Nozzle jadi. Flow cantik. Lepas tu kita boleh fly. Dia keluar ke sini. So kita ada masalah baru. Kita punya masalah nozzle depan flow semua dah cantik dah. Tapi dia datang dengan masalah valve pula pecah. Sebab apa valve ni pecah? Ha? Tahu kenapa? Bukan high pressure. Dia bila pasir tu ada dekat celah-celah valve, kita paksa dia tutup, dia pecah valve ni sebab dia kupa. Betul nak salah siapa sekarang? Tak salah siapa? Salah yang buat tu lah. Bukan. Datang babi ni menyakitkan hati betul lah. Dia memang kita kena pakai valve yang aku rasa nak kena buat valve dekat belakang. Tak boleh valve dalam flow. Sebab aku tengok orang buat kan. Dia tak pakai pun nozzle ni. Dia terus sembuh pakai ni. Paik kepala otak dia. So kita kena buat valve controller daripada belakang tu. Tarik ke depan. Tarik ke dalam. Power supply semua. So yang ni aku cakap. Apa ni. Ceramik kat depan tu. Ni kita orang modify. Pakai macam ni. Ribu apa semua. Ni. Maksudnya dia takkan makan besi lah. Okay. So blasting dah jalan, dah jadi. Flow pun dah cantik. Tapi dia datang masalah lain. Tak apa. Bagi masa 2-3 hari lagi saya berfikir. Dan sifu saya berfikir. Nanti akan settle lah ni. Tak ada benda lah 3-4 kepala buat. Tapi tu ni flow tu pun melawa. Ya. Yeah, tangan kat belakang. Boh. Boh. Lawa boh eh. Boh eh. Pandai boh kawan. Sangat cantik. Dia kalau buat kerja tangan kat belakang. Kalau dia duduk, jahit baju kaki gini. Sambung lagi next. Aku nak sambung proses lain pula. Baik. Tapi dah jauh, dah lawa tu. Okay Mat, so kita sambung hari ni.
Kalau kau tengok tiba-tiba video timeslapse tu, ah, kita tengah sambung lah tu. So kita buat tapak satu lagi untuk pegang cooling coil pula. Condenser. So nama dia condenser. So dia pegang macam tu pula dekat depan menggunakan tapak yang sama. Menggunakan tapak yang sama untuk pegang condenser. Okay, so next kita akan buat untuk water to air punya radiator pula. Sekarang ni settle untuk phase 2. Phase 1 semalam memang kita dah buat macam ni. Aku potong getah ni. Getah apa ni? Sate. Kemudian ikat skru. Phase 2 untuk cooling coil. Condenser, sorry. Sambung lagi. Okay, bud. So untuk kita punya phase 2 dah settle. Okay, nanti kita akan cat lah warna hitam semua. So phase 3, kita masuk radiator untuk intercooler. So terpaksa terbalikkan dia punya drainer. Drainer ni tempat buang air lah. Tapi tak apa, yang ni kita just nampak tu. Kita cari bu solid, buat trek, kemudian kita tebuk pula belah bawah. Belah atas ni kita buat dia as breeder lah kot. Bleeding screw. So phase 3, phase 1 settle semalam, phase 2 settle hari ni, phase 3 sekejap lagi settle. Kita letak dia macam ni. Dia paling depan. Mokal jam. Mokal ni jam. Sekejap lagi aku terangkan. Kita naik dulu yang ni. Mokal jam. Mokal auto jam lah. Tak, air lemah. Sambung lagi sikit. Okay, right. Settle kita punya water to air radiator. Tapi aku rasa tak puas hati sebab benda tu still nampak macam intercooler. Radiator benda tebal 1.5 inci nak pakai ni. Dia jadi nampak macam intercooler. Jadi aku macam, aduh lemah. Mak lemah. Dia jadi nampak macam intercooler tapi dia bukan intercooler. Dia radiator. Nanti keluar pula soalan, okay, kenapa intercooler nipih? Horsepower tinggi, cik, tiba. Okay, so aku kalau boleh, aku ini dalam 2.5 inci. Aku nak cari 1.5 inci punya radiator. Lebih kurang cooling coil ni. Cooling coil, condenser ni. Dapat nipih macam ni, penuhkan belah bawah tu. Tapi tu lah. Nanti lah, itu next lah, bagi kereta jalan dulu semua. Baru kita cuba fikir cara lain. So untuk stage 3, fitting dah cun, cantik. Kita just hanging dulu, kita tak welding penuh lagi. Kita just hanging, gantung je. Supaya, apa lah. Nak tengok, kita nak tengok fitting macam ni lah. Okay. Ni makan cawang lah. Jom. Sambung, next. Banyak anak oh. Bapak kucing. Bapak kucing miau miau. Anak kucing miau miau. Oh, stand up kucing tu main gila. Mi punya gaul. So hari Isnin, satu hari tak ada video. So kita sambung pasal kereta tu kejap. Kita sambung buat mesin blasting kita. So kelemahan daripada design yang aku buat ni adalah pressure. Pressure pasir dekat sini terlalu kuat. So dekat sini pipe kecil, pipe pergi kecil. Kita kena pakai pipe yang sambung next. Nak corner. Kita tak boleh pakai pipe yang tengok besar sebab pressure dia kuat. Jadinya pasir tak boleh nak ke sana sebab flow dia kecil. So kita kena pakai setting pipe kecil. Semua the whole pipe ni kita kena set up pipe kecil. Okay, supaya dia tak sempit kat sini. Aku set up sebelum ni, dia jadi pasir lekat dekat sini. Pasir tak nak pergi sana sebab pressure dekat sini kuat sangat. Okay, so jom kita pergi beli pipe kecil sekejap. Let's go. Okay, right. So kita dah balik daripada beli barang. So ni adalah set up lama kita. Besar pergi terlalu kecil. So set up baru kita macam ni. Kita kecilkan sikit pergi 1 inci punya saiz. Okay. So ni berapa inci lah? 2 inci. Daripada 2 ni 1 inci, ni 1 inci, ni 2 inci. So daripada saya tak 2 inci, kita pergi 1 inci, 1 inci, 1 inci, 1 inci dan ujung ni kecil lagi. Okay, so kita cuba untuk setup ni berjaya ataupun tidak. Kenapa dekat sini aku kekalkan 2 inci? Sebab base kita pada tong blasting tu memang 2 inci. Okay, tak dapat nak kecilkan lah yang tu. Sebab dia memang melekat dah dekat situ. Okay, so kita sambung next. Aku tak boleh nak teruskan sebab aku tak tidur lagi. So jom kita balik tidur kejap. Tengok kita bangun esok ataupun malam ni. Tak maaf, I'm out of temperature dah ni. Memang dah out of service dah sebenarnya. Tapi mata still tak mengantuk. So jom kita balik, kita cuba fly.
jumpa next video. Minta maaf video ni. Sabtu dan Ahad aku tak ada sebab aku pergi buat kursus umrah. Kemudian hari Senin kita sambung sekejap. Kalau tak, kita sambung esok. Minta maaf. Fly 2023. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.